Seorang warga bernama Ibu Juan berteriak ke penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jalan Kemanggisan Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu 3 Juli 2024. Ibu Juan teriak ke Heru lantaran Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus milik anaknya belum kunjung dicairkan Dinas Pendidikan DKI. Ia mengaku anaknya saat ini naik kelas 3 dan sejak Mei 2024 kemarin KJP Plus anaknya belum juga cair. Ibu Juan tidak mengetahui alasan Dinas Pendidikan DKI tak kunjung mencairkan KJP milik anaknya, padahal sebentar lagi sudah masuk sekolah. Ia butuh membeli seragam dan peralatan tulis, serta kebutuhan sekolah anaknya. Ia sempat melihat di website Dinas Pendidikan KJP, anaknya masih dalam proses verifikasi Dinas Pendidikan DKI. Ibu Juan menambahkan, ketika masuk sekolah nanti, biasanya sekolah menanyakan uang KJP digunakan untuk apa saja. Minggir, udah dapat minggir ibu. Ibu udah dapat minggir. Ada bapak. Kelas berapa? Kelas 2 SD masuk kelas 3. Ini 3. KJP belum cair dari kapan? Dari bulan Mei. Dari bulan Mei 2024. Oh, berapa berarti 2 bulan? 3 dong. 3 bulan. Iya dong. Itu seharusnya cair kapan? Satu cair bulan Juni. Seharusnya kan tiap bulan cair. Oh. Ini udah 3 bulan enggak cair. Udah 3 bulan belum cair nih. Masih proses verifikasi. Alasannya? Tahu. Udah sempat ngecek ke Dinas Pendidikan belum? Kalau untuk ngecek sih enggak, saya cuma lihat di Google doang. Oh, di Google doang. Soalnya gini, satu, tanggal 8 udah masuk sekolah. Sedangkan anak-anak kan setiap kenaikan kelas itu kan harus ditanya sama gurunya atau kepala sekolahnya, dapat KJP enggak? Terus duit KJP-nya buat beli apa? Nah, ini sedangkan ini udah 3 bulan belum keluar. Mbak, nama siapa, Mbak? Ibu siapa? Ibu Juan. Ibu Juan. Kasih ya.